melihat kasus viral ya yang terkait dengan tersangka Mario. Ini adalah hal luar biasa. Yang pertama, saya ucapkan apresiasi buat Kapolda dan Kapolres Jakarta Selatan menyikapi kecepatannya dalam perkara yang sedang dalam penyidikan lebih lanjut pada para pihak yang sudah diperiksa, dan semoga ini cepat disajikan oleh Pak Kapolres dan tim untuk langkah selanjutnya. Habis ini saya akan melihat korban, bagaimana kondisi korban. Tadi malam saya dapat informasi masih ditangani oleh pihak medis, tapi saya akan langsung melihatnya nanti di rumah sakit. Tapi saya berpesan kepada Pak Kapolres untuk menyikapi serius dalam perkara yang sedang viral di publik. Jangan lupa subscribe ya!